Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini lambat bangun. Soalnya semalam hujan deras di tempat kami. Saya bangun jam 8 kurang. Hari ini sebenarnya kemarin sudah janjian sama adik mau spear fishing di daerah apa nih ya? Kalau baru-baru mancing, yang itulah yang dibawa kena, yang adik kena ini baronang. Oke, saya prepare dulu nilai saya lagi mau ke rumah. Karena rumah kami memang bisa. Saya sudah tinggal rumah sendiri dan adik masih tinggal di rumah orang tua. Oke. Oke. Insyaallah kita ketemu di lokasi. Alhamdulillah, hari ini saya kembali menghidupkan spear gun saya yang udah lama istirahat. Ini mekaniknya kemarin saya sudah ganti teman-teman. Sudah menggunakan mekaniknya Bang Ucup yang buatan laser. Ini ada modifikasi sedikit. Insya Allah kita lihat nantinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ayo. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai. Sebenarnya kita lambat sih ya, ini udah jam 9 kita kemari. Sebenarnya tadi kalau jam 7 oke lah. Oke. Jadi kan insyaallah teman-teman mau menyambut tahun baru Masehi 2021. Jadi sebelum spear fishing, saya pribadi sama admin channel YouTube Bang Ucup Situbondo ingin mengajak ke teman-teman di akhir tahun ini, yuk kita manfaatkan sebagai bahan renungan apa yang sudah kita lakukan setahun terakhir. Gimana kita ingin hitung-hitung diri kita sebelum nanti di hari kemudian kita yang dihitung. Jadi itulah ya, saya tidak ingin channel YouTube Bang Ucup Siputang ini hanya sebagai sekedar tempat kita share informasi masalah spear fishing, kita canda-candaan, panah ikan. Tetapi lebih daripada itu teman-teman sekalian, saya ingin mengajak ke teman-teman untuk mari kita sama-sama berbuat kebaikan, menebar manfaat, apapun yang kita bisa lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Oke? Jadi teman-teman, ini panahnya ini yang kemarin sudah saya update, semua menggunakan aksesorisnya Bang Ucup lah. Itu mekanik, dari line guide. Line guide tidak? Wah, kita tidak pakai line guide ya. Line anchor ya pakai. Bismillah, yuk cari yuk. Thank you.
Tadi saya nebak sasaran ya, kira-kira saja alhamdulillah kena nih. Oke, kita lanjut dulu. Basai. Alhamdulillah teman-teman, ternyata di dalam bawah itu banyak ikan-ikan kecil. Ya, ikan-ikan yang begini yang biasa dijual di pasar. Jadi saya ambil aja ini. Walaupun enggak kena cepak. Kita panen ikan ini aja, ha? Masih banyak ya? Dan saya lihat. Ambil. Masih. Ada. Aduh. Langsung pakai mana lembeknya? Lembek apa letuknya? Lembek enggak ada. Kayak ada tekanan. Terus di pelatihnya itu dua mencari kusut. Hahaha. Awas aja, mesti jatuh itu, mesti jatuh. Cucumin dulu. Kebetulan ini hari tidak ada kapal yang sandar. Jadi kita bebas. Dan kayaknya cuma tidak pemancing. Mudah-mudahan kita tidak berkumpul pemancara. Mana nih? Kalau katanya pemancing, mudah-mudahan kita tidak mengganggu pemancing lah. Kita cuma ambil ikan-ikan. Ini. Ayo. Kalau tidak ada muda apa besar, jangan mengincar. Itu yang kecil muda apa itu bicara tembak. Mana ikan-ikan katomba? 10.003. 10.003. Katomba. Oke. Okay. Kita lanjut lagi teman-teman. Mana agaknya agak keruh sih tapi it's okay, enggak apa-apa. Keuntungan juga buat kita.
kita jadi kita hati kata apa saja sembari kita tunggu kalau ada ikan besar lewat. Oke. Okay. Asli ikannya, banyak ikan. Kebuikan di sini. Hai, teman-teman tadi lihat, ternyata di bawah itu banyak ikan. Oke, saya ambil tenaga dulu. Insya Allah saya coba. Mudah-mudahan, aduh, ada cepak, bitopak, macam-macam lah. Ada ikan mori. Hampir 3 menit saya dalam, tidak ada ikan yang cukup besar waktu ditembak. Barulak ji. Oke, kita target barulak aja, butuh turun. Kalau lihat ikan besar kita hantam, kalau tidak ya barulak. Oke lah. Pagi-pagi enggak. Mau ke sini masuk sama di sini. Jadi tadi kita dapat 4 katombo dan 1 cepak, tapi saya enggak ambil cepak. Mau dibuang. Mau dibuang cepaknya. Oke, sampai ketemu. Nonton, kita mau pulang. Enggak capek. Enggak capek. Mau coba bawa nih. Oke, dadah. Saya biasa lewat sini teman-teman. Semenjak rumah udah jadi, saya lewat di sinilah.
di belakang rumah. Tadi ini baterainya tinggal 8%. Sekarang nambah lagi jadi 11, aneh ini kamera. Sembari kita jalan-jalan ke rumah, ini saya cerita sedikit. Jadi tadi itu terakhir-terakhir saya tidak mampu equalisasi. Jadi teman-teman yang mungkin baru pemula sekali di panah ikan spearfishing kan ada wajib tahu masalah equalisasi. Equalisasi itu apa? Menyamakan tekanan dalam dan luar di daerah gendang telinga. Bahasa kerennya ya apa itu ya? Daerah estasius ya. Gitu kali ya. Saya cuma baca-baca di Google. Jadi ada saluran di dalam telinga kita yang menghubungkan telinga kita dengan hidung. Itu berhubungan. Jadi kadang itu kenapa kalau teman-teman lihat, kalau orang nyelam biasa ditutup hidung baru niup gitu ya. Itu untuk menyamakan. Karena kan kalau saat kita turun, saat nyelam kan biasanya sakit telinga.